berkat kerjasama Bapak dan Ibu Majelis Guru serta Bapak Ibu Paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih yang terhingga kepada Bapak dan Ibu-ibu Paguyuban sehingga acara ini, bazar ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fazrul, anggota DPRD Kepulauan Kerti yang telah mendonator kami pada acara ini. Juga terima kasih kepada Bapak Intan Pariwara juga sebagai donator pada acara ini. Bapak-bapak sekalian, sebelum acara ini kita laksanakan, terlebih dulu kami laksanakan berbagai lomba antar kelas. Pertama yaitu lomba mewarnai dan juga fashion show yang diikuti oleh anak-anak kami kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua kami juga mengadakan lomba yaitu berupa cerita bergambar dan mendongeng yang diikuti oleh anak kami dari kelas 3 sampai kelas 4. Dan juga kami juga mengadakan lomba yaitu berupa puisi dan syair yang dilaksanakan oleh anak kami kelas 5 dan kelas 6. Hari ini juga insya Allah kami akan mengadakan lomba bazar. Juri kami datangkan di luar dari UKM khususnya karena menu kami pada hari ini menu utamanya adalah sagu. Jadi untuk itu kesediaan Bapak, kehadiran Bapak semuanya kami tunggu sampai akhir acara ini. Hanya itu apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu betah pertama di sini. Saya akhiri bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, kepada Majelis Guru, tentunya kepada Paguyuban yang telah melaksanakan kegiatan rutin tahunan untuk SD2 ini, yaitu acara Bulan Bahasa ini. Alhamdulillah kegiatan ini walaupun rutin dilakukan, ini menjadi semangat bagi SD2. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ridhamu, ya Allah. La ilaha anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Kalau kita mengacu pada proses pembelajaran, ya anak-anak kita berada di luar kelas. Hari ini ada kolaborasi nampak-nampak. Orang tua murid hadir menampilkan yang terbaik. Khususnya untuk Bapak Agus Setiadi. Beliau ini kan ketua BP3-nya kalau dulu. Kalau sekarang komite. Kalau beliau tak mau bergerak, akan jalan Pak, karena ujung tombak untuk kegiatan di luar konteks pendidikan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu harus dapat kerjasama dari komite. Sekolah tidak akan berani berbuat sendiri tanpa ada persetujuan. Nah, akan melanggarkan sebuah peraturan. Itu terima kasih kerjasama kolaborasi dari komite. Sandung batu yang kecil, ramai yang jatuh. Di batu besar jarang tersandung batu yang kecil, ramai yang jatuh.
Dengan situasi dan kondisi zamannya, zaman perang dan sebagainya, perjuangan dari sana kemari, dari ujung kulon sampai ujung timur, yang saat itu tidak adanya persatuan dan kesatuan. Maka hasil dari perjuangan yang sifatnya masih berkelompok-kelompok, kita yakin dan percaya tidak akan dan nyata-nyata tidak berhasil. Untuk itu melalui Sumpah Pemuda kita disatukan. Mantap, gila panggil. Bukan hanya emosional anak. Tua menyiapkan anak-anak. Kasih kepada ibu-ibu, mungkin sibuk pada hari ini, tapi dengan tawa dan ejekan mereka membuat sakit hati yang tak terlukiskan. Tak ada yang mengerti betapa sakitnya hatinya, betapa merana hatinya, betapa tertekan jiwanya, hingga ia merasa tak ada harapan. Hiduplah pasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka dikandung. Menghilangkan rasa unik, rasa pening tadi, menurut anak-anak. Tadi anak-anak yang bukan sedikit yang perlu kita pikirkan, karena anak-anak sekolah kita ini ramai. Jadi kami terima kasih juga dari pihak keamanan, cepat tanggap misalnya untuk kami tidak dibawa.